kes pembuangan bayi di mana-mana semakin menjadi-jadi di negara kita. Bagaimanakah cara kita menanganinya? Kita akan mengupas, merungkai perkara ini dengan lebih lanjut. Itu yang telah mengalami kejadian-kejadian seperti yang dibincangkan ini. Oke, yaitu Encik Dikyutyong. Dikyutyong, selamat pagi. Pagi. Bagaimana pendapat anda tentang kes pembuangan bayi yang telah menjadi-jadi di negara kita? Pendapat saya belum ada yang saya dapat. Maksud saya pandangan. Begitu juga dengan pandangan saya. Pandangan saya kabur disebabkan hari ini saya lupa pakai spek, bah. Bukan itu maksud saya. Maksud saya pendapat mengenai. Ada apa ini ya? Saya dengar macam mana itu buang-buang bayi di mana itu? Kurang ajar itu buang-buang bayi ya? Di mana? Oh, kita akan menemui ramai lagi seorang awam, yaitu tidak. Selamat pagi. Encik pagi siapa? Ya. Encik Tongol. Encik Tongol. Ya. Bagaimana pendapat Encik tentang perkara yang dibincangkan tadi? Pendapat saya belum jual lagi itu, masih saya punya sana itu campadak. Belum ada beli. Campadak itu buah. Itu bukan campadak, maksud kami budak-budak. Oh, budak yang dibuang, bukannya campadak. Oh, okay. Itu dulu saya pernah terjadi perkara ini. Masa itu kan saya baru balik dari perayaan raja. Ya, barang barat lagi, tiba-tiba saya dengar itu bunyi. Macam saya dengar macam bunyi bayi, bah. Jadi saya pun tengoklah. Kan saya pergi dekat-dekat pergi tengok itu di anu, tengok tiada juga. Saya pedulilah. Saya jalan je, tapi saya dengar lagi. Saya tengok dekat tutung sampah. Tengok. Bukit tak je betul. Tahu orang mabuk ke? Kita akan meninjau tempat kejadian yang berikut. Terima kasih Encik Jiklin. Asik. Ya. Kalau mau tanya apa-apa panggil ya saya. Boleh. Kalau SMS apa itu? Kalau dalam yang baru tu WhatsApp. WhatsApp saya. Okey, insyaAllah. Begitulah keadaan masyarakat kita di masa kini. Lain ditanya, ya ada pak. Ada. Kau ni. Okey, satu batang ya. Begitulah masyarakat kita. Lain ditanya, lain dijawab. Ibarat minum kopi, terminum teh pula. Terima kasih. Jangan lupa sih ya. Tidak. WhatsApp. Okay. Kita akan bertemu lagi di lain masa dalam rancangan merungkai kejadian-kejadian misteri dan yang popular. Sekian dari saya, Mr. Gagu Keli, Wartawan TV Kosong untuk Breaking News. Jumpa lagi.